Selamat berjumpa kembali dengan Genius X-Talk Tutorial Metodologi Kritis. Nano Power Diplomasi dalam Tutorial Metodologi Kritis by Profesor Andrik Purwasito, Universitas 11 Maret di Surakarta. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang, namanya Dia. Ya, Dia ini menulis tentang nano power diplomacy dan kurang yakin kalau belum ketemu dengan penciptanya. Dan kali ini dengan sengaja saya akan menceritakan tentang apa itu nano power diplomacy. Yang pertama ditanyakan adalah apakah nano power diplomacy yang dijalankan oleh satu orang, mungkin tim itu keliling di berbagai negara itu bersama dengan rombongan atau tidak. Ya, sudah barang tentu tidak. Namanya nano power diplomacy itu, nano itu sesuatu yang paling terkecil. Kalau di dalam unsur diplomasi, unsur yang paling kecil itu ya individu itu sendiri, jadi orang per orang. Dia sangat kaget ketika saya ceritakan bahwa saya keliling dunia itu hanya sendirian, mengangkat 45 kg, apalagi kalau antara bandara internasional dan bandara domestik ini agak jauh seperti di Jepang misalnya. Ya, kita harus berjalan terseok-seok dari satu bandara ke bandara domestik. Ini merupakan pengalaman yang cukup menarik. Belum lagi beberapa peralatan yang terbuat dari perunggu kan memang seperti emas dan logam kan memang tidak dapat dibawa ke pesawat. Itu juga merupakan satu pengalaman yang cukup menarik ya. Dan juga kita harus berhadapan dengan imigrasi di berbagai negara. Dan ya, cara-cara adat tradisional tentu akan kita lakukan meskipun ya mungkin dia butuh membeli rokok atau dan sebagainya. Itu pengalaman yang saya kira tidak dapat kita samaratakan bahwa setiap negara itu ya mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Bahkan pernah sampai pulang dikejar-kejar terus apakah sudah keluar dari negaranya dan sebagainya dan sebagainya. Ada kecurigaan-kecurigaan ya saya tidak pulang dan kemudian ingin tinggal di negara yang bersangkutan. Dan harus mengirimkan exit atau tanda keluar dari negara yang bersangkutan. Ya begitulah. Tapi yang jelas bahwa nano power diplomasi ini merupakan satu pengalaman pribadi bahwa diplomasi itu dapat dijalankan oleh tidak hanya negara, tidak hanya non-state yang besar ya seperti LSM, ya perusahaan-perusahaan multinasional dan lain-lain, tidak harus seperti itu. Satu orang pribadi pun juga dapat dapat melakukan pekerjaan diplomasi. Ya, perbedaannya apa dengan orang-orang turis dan sebagainya? Ya, berbeda. Ya, meskipun dia juga pergi ke luar negeri, tetapi prinsipnya orang yang membawa misi diplomatik itu ya sudah barang tentu to promote Indonesia, untuk membangun branding yang baik bagi Indonesia dan kemudian memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Jadi, itu ada kategorinya. Tidak hanya sekedar setiap orang berjalan kemana, turis kemana, ya itu belum dikategorikan sebagai nano power diplomacy. Apabila dia sudah kontak dengan negara dan bersangkutan dan kemudian mengenalkan, mempromosikan apa saja yang ada di dalam negara ini dan untuk mencapai hasil branding atau image positif bagi bangsa lain terhadap Indonesia. Dan bagaimana mengenai pembiayaan? Sudah barang tentu dalam hal ini karena kita terkait dengan berbagai institusi, baik institusi luar negeri, institusi dalam negeri, dan kemudian juga keluar masuk negara itu harus menggunakan visa dan sebagainya. Ini
sudah barang tentu berhubungan dengan negara yang dituju dan negara kita, terutama KBRI ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di seluruh dunia itu ya juga harus dilaporkan atas kegiatan kita bahwa kita melakukan cultural diplomacy. Ya, baik itu secara intelektual maupun hiburan itu tidak menjadi masalah, tetapi prinsipnya bahwa kita membangun diplomasi contact to people contact ini menjadi sangat utama. Dan setelah itu kita tidak berhenti di situ ya. Produk ini kita kemudian ya kita upload dan juga kita garap dulu, kita upload di YouTube, di media sosial dan lain-lain sehingga orang lain dapat menikmatinya. Memang kita terkendala oleh ya bahasa. Mungkin di India ya saya melakukan kegiatan seluruhnya berbahasa Inggris, tapi di negara-negara lain kita tidak bisa melakukan seluruhnya berbahasa Inggris karena mereka lebih suka dengan bahasa lokal dan kemudian diterjemahkan di dalam bahasa negara yang bersangkutan. Hanya beberapa saja yang kita harus berbicara dalam bahasa lokal seperti bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Bulgaria, bahasa Rumania, bahasa Perancis misalnya. Semua ini dapat kita lakukan dalam hal yang sangat terbatas. Kemudian bagaimana efek dari nano power diplomasi? Sudah barang tentu kita belum berbicara efek ya, karena efek itu sendiri bagi penanaman nilai-nilai positif dan menaikkan branding itu tidak dapat dinikmati hasilnya begitu muncul kemudian ya tidak. Tetapi yang jelas bahwa media sudah menangkap kegiatan kita ini dan disalurkan di berbagai media, baik itu media mainstream maupun media sosial, itu saya kira sudah suatu keberhasilan yang cukup baik. Demikian dia dan teman-teman, Nano Power Diplomasi. Ya, sudah dikerjakan oleh beberapa teman, ada S2 dari Paramadina yang sudah lulus, ada yang dari Bandung, sekarang Dea ini dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan di beberapa universitas yang lain. Silakan apabila Anda ingin menulis tentang cultural diplomacy, khususnya nano power diplomacy, datang pada saya dan saya akan bercerita panjang lebar tentang pengalaman itu. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Bye, dah, ciao.